swasta yang mendapatkan kepercayaan ini. Nah, namun dalam hal ini kami harapkan daripada alumni, karena kami boleh dikatakan kesulitan untuk mencari peserta daripada itu. Tahun pertama kemarin itu 100 yang diterima, yang lolos itu hanya sekitar 60, Pak. Padahal di atas itu 100. Tahun ini 100 belum tentu berapa yang diterima. Jadi ini mungkin bisa disosialisasikan S2 dan S3. S2 dan S3 terutama adalah PKU perempuan. Itu kesulitan. PKU perempuan itu kesulitan untuk mendapatkan satu kelas, karena satu dites oleh PDG administrasinya, kemudian PDI yang akademiknya. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Ya.